Lihat tolong Pak, dompet saya bukan. Momen pulangnya Peggy Setiawan Selasa sore kemarin ternyata dimanfaatkan sejumlah copet. Seorang copet tertangkap basah saat beraksi di kerumunan warga yang menyambut kedatangan Peggy Setiawan di Desa Kepong-Kepongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sore kemarin. Sempat mengelak melakukan aksi pencopetan, pelaku tak lagi bisa membantah saat menjatuhkan dompet korbannya. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Sempat diamankan warga di samping rumah Peggy, pelaku akhirnya dibawa ke Mapolsek Talun oleh aparat desa setempat. Warga yang kesal dengan aksi pelaku mengejar dan menghujani bau gementah meski sudah mendapat pengamanan oleh warga lainnya. Pelaku akhirnya diketahui bernama Saiful Asari, warga Kelurahan Derajat, Kota Cirebon. Diserahkan ke pihak kepolisian berikut barang bukti 2 buah dompet milik warga yang sempat dicurinya. Salah satu dompet tersebut milik Ameliana, adik Peggy Setiawan. Tadi tuh pas kami rombongan turun dari mobil itu rame banget, jadi nggak kerasa kalau di tas itu udah ada yang ngambil. Terus itu tadi tuh bisanya taunya di belakang tuh ada yang ngomong kayak, mbak itu tasnya kebuka gitu. Terus pas saya nengok bener kebuka, terus ada yang nutupin dari belakang, nggak tahu siapa itu tuh orangnya, nggak kenal. Tuh udah feeling nih dari itu, udah feeling oh pasti dompetnya hilang nih, aku bilang gitu. Terus tasnya langsung dikedepanin begini, langsung dipegang. Terus pas nyampe di rumah, di kamar dicek beneran itunya, dompetnya nggak ada. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 2 orang dan memanfaatkan situasi yang padat untuk melancarkan aksinya. Kurang lebih dari satu lah. Banyak dari satu. Oh ini. Nah, sekarang dibawa kemana itu Pak? Ke Polsek Talun. Ke Polsek Talun. Ya. Ya. Emang tadi dapat laporan banyak tadi dalam? Ya, informasi banyak. Lebih dari satu aja. Kalau pelaku tadi muda atau tua Pak? Tua dan bukan warga Kepompongan itu. Dan bukan warga sini ya? Iya. HP kira-kira berapa yang hilang? HP kurang lebih bisa 4 ya. Dompet ya bisa juga 4. Jadi banyak. Kami mau tanyakan lebih lanjut ke Polsek nih. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Talun masih melakukan penyelidikan guna mengejar sejumlah komplotan copet lainnya. Sebelumnya ribuan warga Kabupaten Cirebon menyambut kepulangan Peggy Setiawan di kampung halamannya di Blok Simaja, Desa Kepong-Pongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selasa sore. Peggy menuju rumahnya berjalan bersama masyarakat diiringi lantunan solawat. Di halaman rumah Ibu Kartini, ribuan warga dari wilayah Cirebon menyambut meriah kepulangan Peggy yang sempat mendekam di tahanan selama hampir 2 bulan. Sejumlah keluarga pun memeluk hangat pemuda 27 tahun tersebut saat duduk bersama masyarakat. Peggy mengaku bahagia bisa pulang ke kampung halamannya dan berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah bahagia dan sangat terharu dengan keadaan sambutan warga kayak gini. Gimana? Luar biasa, sangat luar biasa ini. Sangat fantastis. Saya tidak bisa diungkapkan. Ini luar biasa kan. Terima kasih kepada Bapak Kubu, Bapak Lura, dan semua masyarakat di Majang, masyarakat di Kepulauan Saudara, dan semuanya ke RT, ke RW. Terima kasih banyak atas sambutan luar biasa. Terima kasih banyak. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemuda di Majang. Rencananya Peggy akan beristirahat dan berkumpul terlebih dahulu dengan keluarga besarnya sebelum kembali bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Khalid Mawardi melaporkan untuk NET.